Halo gengs, selamat sore. Stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini, gue akan share kode rhythm yang terbaru, gengs ya. Kode rhythm dari dev ya, dari dev terbaru yaitu Ultimate Battle ya. Ultimate Battle. Kayak gitu, gengs. Jadi, ada beberapa kode rhythm ya, dari VIV 0 sampai VIV tertinggi gitu. VIV berapa ya? 12 atau berapa gitu ya? Gue lupa. Nanti kita lihat ya. Dan sebelumnya nanti gue akan jelasin gengs ya, nanti malam tuh gue lab atau enggak gitu. Soalnya tergantung sinyal gengs ya, karena sinyalnya juga kurang bagus gengs. Provider yang gue pakai di daerah gue itu lagi jelek gitu. Karena mungkin ya, mungkin ada apa ya, banyak banget, apa sih namanya, banyak banget isu bahwasannya ada badai-badai matahari gitulah. Jadi merusak apa ya, jaringan gitu. Dan kampung gua mungkin terkena dampaknya kayak gitu. Mungkin ya. Tapi baik lagi sih, Allahu a'lam bishawab gitu. Gua juga enggak tahu gitu. Jadi kita berdoa aja supaya sinyalnya lancar, jaya kembali biar live streamingnya tuh enak gitu. Live streamingnya enak banget, enak. Maksudnya enak dipandangnya gitu, dilihatnya enak. Nggak kayak burem atau jelek gitu, gimana, burik gambarnya, kayak gitu gengs ya. Jadi ya berdoa aja ya supaya cepat pulih gitu, supaya cepat pulih jaringannya dan bisa live streaming secara normal lagi gengs gitu. Kayak gitu gengs ya. Jadi kita berdoa bareng-bareng ya, berdoa supaya jaringannya bagus lagi, kayak gitu gengs. Nah buat kalian yang bingung nyari kode rhythm itu, insya Allah nanti gue akan selalu update gengs ya. Walaupun sinyal gue kurang bagus, tapi kalau soal upload download itu agak lumayan lah ya. Tapi kalau lagi live itu nggak stabil gengs, kenapa tahu, kayak gitu gengs ya. Makanya apa ya, live gue itu jelek. Oke, langsung aja kita masuk ke kode rhythmnya gengs ya. Kode rhythmnya, nah nanti kode rhythmnya gue taruh di deskripsi gengs ya. Nah di sini gue tadi udah bilang ya, ini kode rhythm ini diberikan oleh dev yang terbaru gitu, oleh Ultimate Battle gitu. Yang nama devnya itu Ultimate Battle. Jadi buat kalian yang PIV 0 bisa pakai yang ini, yang paling atas gengs ya, bisa pakai yang paling atas. Namanya E73Y58ANNQ, kayak gitu gengs ya. Jadi ini adalah kode rhythm yang diberikan oleh dev terbaru yaitu Ultimate Battle, kayak gitu gengs. Langsung aja kita salin ya. Nah yang paling atas itu untuk free flyer ya, atau yang VIV 0, VIP 0 lah kalau kata orang. Nah yang kedua ini untuk VIV 5. Bang, kalau gua VIV 6, VIV 7, VIV 8 sampai VIV 10, VIV 10 bisa nggak pakai yang VIV 5? Tentu bisa bro, bisa. Nah VIP 11 ya, bang kalau gua VIP 12, 13 bisa nggak pakai yang VIP 11, VIP 5 sama VIP 0? Bisa gengs ya. Kalau kalian VIP 11, tentu kalian bisa pakai VIP 11, bisa pakai VIP 5 dan bisa pakai yang free flyer. Bisa tiga-tiganya gitu gengs. Kalau kalian VIP kayak gitu, termasuk yang VIP 14. Jadi kalian bisa ngeborong lah. Kalau misalkan kalian VIP 19, semua kode bisa digunakan, kayak gitu gengs. Dari kode VIP 19, VIP 17, 14, 11, 5, dan yang terakhir adalah kode rhythm free flyer, kayak gitu gengs ya. Paham ya gengs ya. Jadi ini adalah kode rhythm untuk free flyer sampai VIP 19, kayak gitu gengs. Jadi buat kalian yang VIP 19, kalian bisa menggunakan semuanya, kayak gitu gengs. Oke langsung aja kita salin ya. Kita masuk lagi ke gamenya, gengs. Lalu buat kalian yang nggak tahu cara ngeridemnya itu gimana, klik aja nih. Gua ada ikon Jiraya. Kita klik ikonnya, gengs ya. Kita klik, lalu kita klik System Sting. Nah di sini ada ridem kode. Nah di ridem kode ini bisa diklik ya. Nah di sini kita tahan, lalu tempel, lalu kita klik Confirm. Untuk kode rhythm ini anget ya, masih anget dadakan ya. Oke, langsung aja kalian klaim gengs, jangan lupa kalian klaim.
Oke gengs, mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika ada pertanyaan silakan komentar, tapi sebelum silakan di like, di subscribe, serta di share ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Oke, see you.